Halo semuanya, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Bunda Zidan Zihan. Halo teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Nah teman-teman, buat teman-teman yang baru saja bergabung di channel saya, yang baru saja melihat video saya, selamat datang di channel Bunda Zidan Zihan. Nah teman-teman, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe-nya. Karena dengan teman-teman like, komen, dan juga subscribe, buat saya jadi semangat untuk buat video dan upload video sekonsisten mungkin. Nah teman-teman, buat teman-teman yang selalu nonton video saya, yang selalu like, komen, dan juga yang sudah subscribe, terima kasih banyak ya atas dukungan kalian. Oke teman-teman, seperti judul video kali ini, nah sore hari ini kita mau pergi ke taman kota, namanya di sini tuh Jalan Reklamasi atau Jalan Baru. Seperti yang teman-teman lihat, ini sepanjang jalan banyak sekali orang yang lagi nongkrong-nongkrong, yang lari sore. Kemudian ada juga pedagang kaki lima sepanjang jalan yang menjajakan jajanan mereka. Nah, jadi kita itu mau pergi berenang teman-teman. Jadi kita mau berenang sore di Jalan Reklamasi. Di taman kota, kebetulan di taman kota itu sebelahnya ada langsung lautan begitu teman-teman, jadi langsung kita mandi di sana. Oke teman-teman. Nah jadi teman-teman, sebelum kita tadi ke Jalan Reklamasi itu, kita singgah dulu sebentar di tempat jual pelampung. Nah jadi ini tuh kita lagi pilih-pilih atau mau beli pelampungnya buat si abang dan juga adek. Jadi kita singgah sebentar untuk beli pelampung sebelum kita ke Jalan Reklamasi untuk berenang. Nah teman-teman, ini sekarang kita sudah di Jalan Reklamasi atau di Jalan Baru, di pantainya. Ini anak-anak sudah langsung nyemplung ke dalam air garam ditemani sama pak suami. Saya tidak mandi karena saya bagian rekam. Kalau saya mandi nanti yang rekam siapa? Nah jadi saya cuma bagian rekamnya deh, jadi nggak ikutan mandi. Nah teman-teman, jangan kemana-mana, tetap ikuti saya terus, ikuti terus keseruan kita mandi sore di Jalan Reklamasi atau di taman kota yang ada di Kabupaten Fakfak. Si abang berenang sendiri karena si abang sudah besar, jadi sudah bisa berenang sendiri walaupun masih pakai bantuan pelampung. Nah kalau si adek ini masih didampingi sama ayahnya karena belum tahu berenang dan masih takut sama air. Lihat saja ekspresinya, dia takut tenggelam katanya. Kalau si abang mah sudah lincah ya, walaupun sebenarnya tanpa pelampung belum bisa berenang, tapi ya dengan pelampung jadinya lebih mudah deh untuk berenang sendiri. Nah teman-teman, seperti yang teman-teman lihat, ini di sebelah kita tuh rame, banyak orang karena memang sepanjang Jalan Reklamasi ini tuh banyak sekali orang yang lagi mandi, lagi berenang sore. Kemudian banyak juga yang lagi lari sore, lagi nongkrong-nongkrong. Terus di sebelah sana di bagian taman juga itu ada yang lagi apa sih, komunitas reptil, lagi berkumpul begitu dengan reptil-reptilnya. Pokoknya rame ya kalau di Jalan Baru sore-sore begini. Buat teman-teman yang di luar yang lagi merantau pasti kangen ya dengan suasana seperti ini, iya nggak sih? Buat teman-teman, buat kalian semua yang lagi merantau, salam dari kota Fakfak buat kalian deh. Semoga kalian bisa kembali ke Fakfak tercinta. Nah teman-teman, lanjut nih si abang dan si adik. Oh, si adik mulai takut, jadi sama pak suami dilepas pelampungnya terus dikasih duduk. Sedangkan si abang tuh lihat aja, dia senang sekali. Jadi dia berenang sendiri karena memang tanpa bantuan ayahnya, jadi dia bebas berenang ke sana kemari. Pokoknya anaknya happy. Nah, jadi pokoknya suasananya seru deh kalau sore-sore seperti ini. Tuh teman-teman lihat di sebelah sana tuh banyak sekali orang nih. Sebelah kiri saya juga tuh banyak sekali orang.
tapi saya tidak ngesut ke sebelah sana. Pokoknya kanan kiri itu banyak orang, jadi kalau di depan kita nih kayak kelihatan cuman kita sendiri, padahal kanan kiri itu banyak sekali orang. Orang-orang lagi pada berenang, pokoknya banyak sekali orang di sana. Nah, tuh teman-teman bisa lihat ya, sebelah sana itu adalah taman kotanya yang tulisan Fox City. Sebelumnya saya juga sudah pernah bikin vlog di situ ya, vlog jalan-jalan sore. Nah, kali ini kita mandi-mandi sore. Nah, sambil tunggu si abang dan si adik mandi, saya mau ke sebelah, mau menyeberang, mau beli cemilan dan juga minuman. Nah, tuh teman-teman di sebelah sana itu banyak sekali pedagang kaki lima. Dulunya itu pedagang kaki lima itu di sebelah sini teman-teman, jadi berjejer dari ujung ke ujung. Cuman pada saat pandemi itu sudah dilarang sama pemerintah, sampai dengan hari ini mereka dilarang jualan di sebelah, dan mereka cuma bisa jualan di sebelah jalan atau sebelah pantainya seperti ini. Itu pun kalau sudah selesai jualan, barang-barang mereka harus diangkut, tidak boleh ditaruh di situ. Nah, jadi ini saya mau ke sebelah, mau beli jajanan. Nah, itu juga ada odong-odong. Jadi pokoknya banyak sekali apa ya, hiburan hiburan buat kita masyarakat kota Fakfak. Nah, ini saya mau beli minuman, tapi saya mau beli ini dulu nih. Nah, ini teman-teman, sosis goreng dan juga bakso goreng. Ini satu tusuknya 1000, jadi saya mau beli, pokoknya mau beli si sosis gorengnya ini dan juga si bakso tusuknya. Tidak deh, saya belinya bakso, belinya cuman sosis goreng aja, tidak jadi beli bakso gorengnya. Nah, sekarang saya mau beli ini, namanya lup-lup atau minuman boba gitu ya, tapi namanya lup-lup. Jadi saya mau beli si lup-lup boba boba lup-lup. Saya pesan yang red velvet, juga mau beli pop ice untuk si abang dan juga adek. Jadi di sini juga ada jual pop ice, pokoknya ada banyak macam ya, ada pop, pokoknya ada minuman-minuman dingin seperti itu ya teman-teman. Ada jus alpukat, jus buah naga, kayak gitu-gitulah. Nah, sekarang saya sudah kembali lagi. Nah, anak-anak mandi, saya video sambil ngeboba. Jadi bundanya ngeboba, anak-anaknya mandi sama ayahnya. Nah, seperti itu teman-teman. Si abang nih kalau sudah mandi seperti ini tuh pasti tidak mau naik. Nanti kalau pas pulang pasti akan ada drama. Nah, si adek ini sudah kedinginan, jadi sudah minta naik. Pokoknya sudah mau naik ke atas karena bundanya lagi bawa minuman, jadi istirahat gitu, minta naik untuk minum. Nah, tuh teman-teman, semakin sore semakin ramai dengan orang. Jadi tuh teman-teman bisa lihat senjanya. Nah, ini di sebelah saya ada anak kecil yang loncat. Jadi karena anak kecil loncat, jadi si abang ini ngerasa tertantang, jadinya loncat lagi dia. Tapi loncatnya pakai pelampung teman-teman. Karena lihat teman di sebelah ada yang loncat, jadi dia ikutan deh. Nah, ini si adek lagi sibuk makan sama minum. Si abang masih tetap mandi sama pak suami. Jadi kita sambil ngeliatin mereka mandi sambil ngeboba. Nah, begitu dia teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat ini senjanya, cantik ya. Nah, teman-teman, karena berhubung ini sudah mau maghrib, jadi kita langsung otw pulang, karena kata pak suami jangan sampai kita keburu maghrib.
Ini sepanjang jalan banyak banget yang nongkrong, para muda-mudi. Jadi seperti itu deh teman-teman. Nah teman-teman, saya rasa cukup sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah nonton. Semoga teman-teman suka dengan videonya. Please banget untuk jangan lupa like, komen, dan juga subscribe-nya. Oke, see you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.